Undian sukan sini ramai orang kata kumpulan maut. Sebenarnya tidak. Dalam ASEAN dengan AFF ni, saya semalam dah meeting dengan Ella Barrison. This the best undian. Pertama saya ucap terima kasih pada semua yang hadir, terutama pihak media dan juga semua kaki tangan pegawai dan juga Tafiz daripada Puchong yang sama-sama meraihkan apa dengan bulan Ramadan, bulan Mubarak pada hari ini di FAM. Dan ini adalah majlis yang setiap kali kita buat untuk sama-sama saya pegawai-pegawai FAM dan juga dengan kaki tangan dan FAM untuk meraihkan bulan Ramadan ni dan sama-sama untuk solat berjemaah sekali dan berbuka puasa. Ya, tu. Ada apa-apa soalan nak tanya? You, tanyalah. Boleh, you nak tanya apa tanya? 18 kan, adakah kita on track untuk FTT dengan proposal terus terbaik itu dalam masa beberapa tahun lagi? Kalau kita lihat daripada 4 tahun lepas ya, setelah mula-mula kita, saya ingat ranking yang paling buruk sekali, saya ingat 178 saya rasa pada 2018 masa mula-mula saya memegang jawatan tu, presiden tu, dan saya ingat dengan sokongan semua pihak dalam tempoh 4 tahun 5 bulan ranking ni telah turun hampir 40, jadi jatuh ke 138. Saya kira kejayaan turun ke ataupun kalau kita kata naiklah, maksud dia naik 138 ni makna atas inisiatif daripada semua pihak, banyak pihak yang terbabit, MFL dan juga banyak pihak yang terbabit untuk sama-sama penyokong untuk bola sepak kita ni kembali. Yang pernah saya katakan dulu dengan banyak dengan pihak media, biar pasukan kita ataupun ranking kita ni akan naik pelan-pelan, tetapi dia tidak akan jatuh. Kerana kalau saya lihat balik setelah saya buat kajian FIFA ranking ni sebelum ni, kalau kita lihat daripada 2003-2004 hingga ke 2020 atau 2018, kekalahan tu semua, jadi kita punya poin tu merundum sehingga ke 178. Jadi saya ingat dengan pencapaian sedikit demi sedikit, di mana FIFA ranking ni kita tak boleh melonjak terus dan kita kena pandai. Kim Panggun, technical director, dia akan melihat dan saya sendiri akan melihat tim mana yang patut kita lawan. Di samping kita nak memastikan ranking, kita pun nak memastikan tim kita develop perlahan-lahan. Jadi ini terjadi. Jadi kita harap kalau betul lagi perancangan kita dan menjurus kepada FTT, kalau kita lihat FTT dan the next circle ni 2023 hingga 2026 ni adalah untuk pergi ke taraf Asia. Untuk taraf Asia sebelum kita pergi another last circle, a last cycle nanti. Jadi saya ingat kita keep track. Dan importantnya bermula daripada the next circle untuk qualifier Asian Cup, World Cup ataupun mana kategori 17, 19, 23 dan juga senior team ni mesti berada dalam kelompok 16 ataupun 24 terbaik. Jadi itu kita perlu pasti, kerana dia secara langsung akan menaikkan FIFA ranking kita, dia akan simultaneously akan naik. Jadi perancangan tu penting dan tim yang kita jumpa tu pun penting, yang mana Coach Kim Panggun akan menganalisa termasuk dengan technical director untuk memastikan kita berada di tahap tu. Kalau kata kita kalah sekali, kita mesti maintain untuk menang lagi 2-3 game supaya ranking kita akan terus. Kerana ranking ni dia tak boleh jatuh terus. Dan you pun kalau hari ni kita menang dengan Brazil, bukan boleh naik nombor 1, nombor 2. Dia bukan macam tu dia punya calculation dia. Jadi maksud dia kita perlu bertahan dan meningkat secara pelan-pelan untuk dengan situ. Dan proses dia banyak, proses tim yang kita nak lawan, dan kita ada lagi bulan 6 ni dua tim yang kita lawan di Malaysia nanti, Solomon Island dan juga dengan mana ya, dengan Yemen. Dan kita pada bulan 9 insyaallah kalau kita lihat ni ada 3 tim yang dah nak kita main di luar, kita akan pergi keluar, Chinese Taipei, China yang dah hampir confirm, satu lagi siapa ya dengan tim ni, Kuwait pun berminat untuk kita datang ke sana. Jadi kita melihat dua peluangan dari sana, yang dibenarkan dua peluangan. Jadi sebelum kita bermain Pesta Merdeka pada bulan 10, di mana FIFA ranking tu akan dikira, di mana India, Lebanon dengan Palestine. Dan kita di dalam ranking kita ni, kita dah tak payah masuk untuk peluangan kelayakan Asian Cup dengan World Cup the next cycle. Jadi kita masuk pada bulan 11, di mana bermulalah undian pada bulan Julai ni oleh AFC untuk kita bermula chapter baru untuk kelayakan Asian Cup dengan World Cup, di mana empat pasukan dan banyak grup yang akan kita pergi. Dua pasukan akan terus layak ke final round, kerana final round untuk World Cup kali ni dengan Asian World Cup adalah 18 team.
Sebelum ni adalah 12 tim, 18, 3 grup, 6 kali 3, 18. Jadi ingat situ. So, jadi, Datuk, dah okey. Adakah Datuk target untuk ada penghujung tahun ni mungkin Malaysia akan berada di bawah 1-2? Kalau kita boleh menang 2 perlawanan pada bulan 6, bulan 9 away pun kita boleh dapat pencapaian, dan bulan 10 dalam percaturan yang saya lihat, kita mungkin akan boleh turun lagi. Tetapi ini based dengan kejayaan pasukan kebangsaan dengan sungai dan taktikal yang kita nak buat untuk berhadapan dengan pasukan yang kita main. Peluang tu ada. Peluang tu ada untuk kita mara, dan kalau kita pergi ke Asian Cup untuk the group stage yang bermula pada bulan 11 tu, lagi mata yang paling banyak. Jadi kalau proses ni berjalan sampai bulan 11 dan kejayaan banyak memihak pada pasukan Malaysia, kita mungkin jatuh ke 120 lebih sikit. Itu dia semua. Tapi kita harap, maknanya itu memang keinginan kita lah. Keinginan kita, tapi kita perlu kerja keras kat sana. Yang penting untuk mempertahankan FIFA ranking ni, kita tidak boleh berkalah berterusan. Yang terjadi, kalau kita lihat daripada carta kita bermula kita pada ujung 95-96 hinggalah 2000. Tahun 2000 hingga 2010, saya ingat satu keadaan yang tak bagus, di mana situ kita jatuh merundum ke 130, 40, 60, 70 dan seterusnya. Kalau pihak media study benda itu semua. Jadi itu semua memang kita dah lihat. Dan kita, yang penting kita kena kerja keras lah. Kena kerja keras dan mesti memahami macam mana untuk buat. Undian Sukan C ni, ramai orang kata kumpulan maut. Sebenarnya tidak. Dalam ASEAN dengan AFF ni, saya semalam dah meeting dengan Ella Barrison, this the best undian. Biar kita bertemu pasukan ni kuat, dan kita akan mara cepat di semifinal dengan final. Kerana kita bertemu Thailand. Jadi saya dah tanamkan pada pemain dengan juga dengan Ella Barrison, Thailand, Vietnam, we meet dia awal, lagi senang untuk kita buat kalau ikut tactical. Ini terjadi masa jadi pengurus dengan Dato' Ong, jadi coach pada 2011. Dia panggil juga kumpulan maut. Kumpulan maut di mana masa tu Thailand, Indonesia semua satu grup, dan kita masuk. Saya rasa adalah lebih baik kumpulan ni, dan kita berharapan di awal supaya kita akan cross dengan grup sana yang dikatakan agak sikit boleh. Tetapi again, untuk carnival tournament ni, penumpuan kena penting, injury, commitment players kena penting dengan situ. Target kita tetap untuk masuk final dengan untuk SEA Games ni. Tak ada kurang. Apa tu? SAFF South? Jemputan bila? Tak ada. Saya dapat tahu ni, saya tak dapat apa-apa jemputan, dan presiden dia pun tak ada beritahu, tak dapat apa. Itu saya tak pasti. Bulan Jun kita dah ada. Kita memang main di sini, Solomon Island dengan Yemen. Dan di pada bulan September kita away 2 game. Dah confirm 3, tapi kita, saya rasa Coach Kim Panggu tengah pilih. Saya nak lebih kepada Chinese Taipei. Kalau Kuwait tu kena cross jauh pula dengan sana. Tapi Kuwait pun dah hantar, presiden dia pun dah hubungi saya. Siapa dah? Untuk perancangan Jepun. Japan patut kita berjumpa, tapi dia pun ada komitmen, dan kita pun dah ada tim yang lain juga. Kemudian kita jumpa. Tetapi Coach Kim Panggun akan melihat pada selepas bulan 11, kerana 11 tu patut dia dah buat melawan tim yang lebih besar. Tapi pasal itu adalah qualifiers, tapi kemungkinan kita jumpa tim yang besar juga undian masa itu, Korea ke Japan ke, mungkin bulan 12 sebelum pergi ke Doha. Kerana Doha 12 hari bulan, tim nak pergi bertolak awal 10 hari bulan, kita dah buat preparation mana tim akan pergi pada 2 hari bulan 1 2024, 10 hari kat sana untuk kita nak prepare satu game sana, mungkin satu game pada bulan 12 selepas habis Piala Malaysia final. Yang bulan Mei kan? Bulan Mei tak ada. Yang bulan Jun tu kan? Yes. Yang main kat sini. Oh, Fidaus. Fidaus ni budak nakal. Solomon okay. Tu. Okay. Mungkin ada venue dia, Tok? Setakat ni Tengku Muta Johor offer di, memang ada di Johor. Saya kemungkinan mungkin juga akan nak pergi ke Terengganu. Saya pun dah berhubung dengan Menteri Besar dengan situ, jadi untuk bagi ruang. Jadi saya belum finalize lagi. Jadi ada kemungkinan satu game di Johor, di Terengganu, kerana selepas tu kita nak pergi, akan datang nanti kita nak pergi ke Sabah, saya nak pergi Penang, dan kita bagi ruang untuk yang lain untuk pergi. Tapi kita pun kena ingat bulan 10 nanti stadium dah akan ada balik, tapi kita mungkin bagi ruang lah untuk tahun depan pada negeri-negeri lain, untuk penyokong Pantai Timur, Utara, Penang, Kedah untuk bersama dengan dia. InsyaAllah, Jun, dengan situ.
Ya. Di mana? Di Johor saya rasa. Saya rasa mungkin ada. Saya tak pasti, saya nampak perkara tu, tapi saya rasa bahagian legal mungkin dah ambil tindakan, hantar surat tunjuk sebab, saya rasa. Sudah hantar. Saya rasa dah kot. Saya tak pasti, saya kena lihat benda tu. Ha. Okay. Sebagai FAM punya presiden, mungkin ada nasihat lah. Agent kepada coach tu, dia tengah buruk-burukkan Malaysia tau. Malaysia punya image kira jatuh lah. Media kat Korea dah pick up benda tu. Benda dah viral kan, benda tu trending. So mungkin saya ada bincang dengan Datuk Ghani dengan steward pasal tu team. Saya dah mintakan dia untuk dia, mereka bagi penjelasan. Mereka akan berhubung dulu. Jadi saya tak interview, tapi saya dah maklum dengan dia, dan mereka akan mungkin hantar surat penjelasan pada Kelantan dan melihat apa isu itu sebenarnya. Kerana saya tak nak melihat dari segi social media, takut ada salah fakta. Jadi Datuk Ghani dengan steward sedang melihat, dan saya akan dapat feedback selepas ni dengan ni. Ya, ya, betul. Kita go dulu untuk penjelasan. From there baru kita buat. Kita akan ambil tindakan surat. Tapi MFL akan ambil tindakan dulu. Ya, yeah, sebagai pengendali liga. Under 17 dia tak ada tanya apa-apa ya dengan macam ni. Oh, dengan semua okey. Under 17 besok lusa dia akan pergi ke Qatar lah. Masih saya dah hantar kat sana untuk 3 minggu dia expire untuk ada few friendly game sebelum dia balik. This team saya nak media pun bagi seorang. Ini kalau ada rezeki kita, kerja kuat, sama-sama kita doa. Tim ni ada peluang untuk pergi ke World Cup, dan ini menjadi satu sejarah kalau Malaysia kita masuk. Jadi ini pihak media pun mesti bagi sokongan kepada tim ni akan pergi. Selepas tu dia akan balik menentang Saudi di sini untuk friendly match, dan juga mungkin Uzbekistan yang berminat, kerana banyak tim yang datang sini sebelum pergi ke Bangkok. Lepas tu mereka akan ke Bangkok pada bulan Jun untuk kelayakan. Itu important tu di under 17 tu. Dengan untuk yang pasal kat bawah 17 tu, yang untuk tuan rumah tu macam mana? Sebab hari tu kata pay tuan rumah? Saya dah ada meeting, tapi saya tak boleh katakan apa ni venue ada, tapi biarkan FIFA keluarkan kenyataan kita ada meeting. Tapi Peru tu memang confirm tak ada, tapi dia akan tak apa, nanti dia akan umumkan, dah finalize tempat dia. Bukan Peru, betul, dia tarik diri, dan satu negara lagi akan datang. Dia dekat je. Status tuan rumah dia dah macam 50-50 kan, tak ada kan? Ya. Metal budak-budak semua, mindset dia macam mana? Team mana? Kan, siapa dia? Under 17 kita? Dia kan untuk main Piala Asia ni ada 17. Kalau dapat layak, akan layak ke World Cup. Ya. Tapi dia tuan rumah tu dah tak tahu. Macam dia punya... tak apa. Itu tak ada menjadi masalah.